innalillahi wa innalillahi rojiun. Sahabat Siliwangi 1922. Baru-baru ini, tokoh pergerakan pejuang Siliwangi Indonesia 1922 kembali berduka. Raden Basmudin Aji Arkaningrat, atau panggilannya Mama Diding, mantan ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Cirebon, meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022, setelah mendapat perawatan intensif. Sahabat Siliwangi 1922, tentu saja keluarga besar Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, berduka dan bersedih, dengar kabar mendadak itu. Saat ini almarhum Raden Basmudin Aji Arkaningrat, atau panggilannya Mama Diding, bersama Isyanto, Ketua Korwil Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Wilayah 3 Cirebon, sedang merumuskan persiapan perhelatan musyawarah cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di Kabupaten Cirebon. Tapi Allah berhendak lain, beliau pergi meninggalkan kita semua, dan kami akan meneruskan langkahmu. Selamat jalan insan pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Kami akan tetap mengenangmu, dan kami akan meneruskan langkahmu dan cita-citamu. Sahabat Siliwangi 1922, almarhum dikebumikan dari rumah duka, menuju pemakaman Gunung Jati dengan prosesi jalan kaki, sekitar 4 km, sebagai tradisi adat istiadat keturunan keraton. Jika dikebumikan ke pemakaman Gunung Jati, tidak boleh dibawa menggunakan kendaraan. Pejuang Siliwangi, satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.